Diosesi Civitas Academia Sekolah Menengah Pertama Katolik Mater Dei Probolinggo diawali dengan tarian Susuk Lampah atau Suba Mangkala atau Pembuka Jalan. Tarian ini memiliki maksud sebagai prosesi penolak bala atau bencana dan untuk mengusir semua bentuk gangguan dalam wujud apapun termasuk roh-roh jahat yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan pahargian atau resepsi suatu acara. Mengikuti penari tarian Cucuk Lampah, dua orang penabur bunga yang mengiringi dan menaburkan bunga di sepanjang jalan dan membawa aroma keharuman. Dengan dua orang pembawa bendera, masing-masing bendera merah putih dan bendera lambang SMPK Mater Dei, bersama dengan para guru wali kelas 9 dan suster kepala SMPK Mater Dei Probolinggo, wali kelas 9A Ibu Yuliana Widyastuti, wali kelas 9B Ibu Helena Sendang Ayu, wali kelas 9C Ibu Rini Indrayani, kepala SMPK Mater Dei Probolinggo suster M. Marcella Yani Wahyuni SPM. Selanjutnya